Halo sahabat petani bijak Dimanapun sahabat petani bijak berada Mudah-mudahan di siang kali ini Sehat walafiat selalu berkah di bidang pertaniannya Baik di kesempatan kali ini Petani bijak ada di kawasannya 50 kota ya guys Di 50 kota Kebetulan kita lagi ngobrol-ngobrol Khusus sama Pak Awi ya Perkenalkan bahwasannya Inilah dia Pak Awi ya bahwa beliau yang saya kenal bahwa beliau itu sebelum e, di pertanian itu yang saya ketahui bengkel, yang di saya bengkel, kenal ya, daya, ya, bengkel. Ah, di bengkel. Nah ketika waktu di bengkel gitu tapi kenapa sekarang bisa kenal bisa ketemu di pertanian bahwasannya sekarang beliau itu jadi petani sukses juga kita ngobrol-ngobrol sama Pak Awi ya gimana dah? sehat dah? Uh, udah berapa lama Udah sekarang. dunia pertanian bang Mulai 2012 ya? 2012 mm. Sebelumnya di bengkel, Sebelumnya di bengkel. Mm. Kenapa dari bengkel Langsung ke pertanian Coba Hobi bang ya. Hobi Iya Dari kecil <laughs> hobi kita Tanam-tanaman ah, Hobi di pertanian Jadi pertanian tanam-tanaman Makanya sekarang nanam stroberi iya. ya uh. Sebelum itu kita jahe mah. Jahe nah, nah, nah. Uh, uh. Jadi kalau hasil Potensi hasilnya gimana Antara perbandingan perbedaan dari apa bengkel ya hmm. sekarang ke, peta, ke pertanian itu dulu memang yang apa itu lah dari jahe itu lah itu lah jahe. rumah waktu panen nah dari itu lah tergiur kita kan nah itu kan teman-teman tua kayak gini kokat beliannya ini uh hmm. -uh. jadi asik aja lah ya di pertanian hmm. oke okay. jadi asiknya di petani itu ya bosnya gua sendiri hmm. jam kerja diatur sendiri hmm gaji ya gue sendiri jadi kita yang ngatur gitu tingkat stres kurang kalau tanaman <laughs> kita belum lihat hasilnya lihat tanaman subur subur aja tuh hati udah senang. baik nah maka saya tadi keliling keliling ya keliling keliling itu guys ini daripada uh, stroberinya ya stroberi ini jenis apa nih jenis mencir, Bang. Mincir, ya, mincir. Nah. Maka dari pertama bisa dikatakan ini bukan Jawa ya, tapi ini di Sumatera ya, Sumatera di Sumatera Barat nih. Bisa dilihat daripada potensi hasil daripada stroberinya bahwasannya kalau jenis stroberi seperti ini tuh ini pure 100% harus organik. Karena apa? Tidak pakai fungisida, pestisida, peka atau kimia. Karena apa? Karena ini bisa dikonsumsi. Apa ngejamin enggak? Gitu kan stroberi yang kita makan itu sehat. Maka dibutuhkan organik. Makanya ketika saya ngobrol sama beliau, kalau andaikan ada para petani, ini khususnya para petani melon ya atau stroberi, biasanya kita pure 100% organik. Karena apa? Karena kematangan buahnya itu dikonsumsi langsung ya. Nah, dengan cara organik, maka di sini tadi juga udah ngobrol-ngobrol sangat pinter sekali kalau andaikan sahabat petani semua pingin membudidayakan antara stroberi dengan tiga langkah tiga kunci ya di antaranya untuk makanannya untuk pupuknya yang dibutuhkan sahabat petani itu cukup dua karung kotoran ternak air kelapa 25 liter air terus lagi gula merah 5 kilo ya dipermentasi dimasukin ke drum drumnya yang uh, tingginya misalkan literannya itu dua liter untuk air makanya untuk pestisida fungisida nabatinya yaitu untuk stroberi supaya tumbuh stroberinya kita pertumbuhannya lebih maksimal maka cerdas sekali ya Pak Alwi di sini, di sini tahu ya. padahal tidak memikirkan tahunya tapi memikirkan daripada hampas tahunya untuk apa untuk pakan daripada Uh, sapi ya sapinya seperti di sini Pak Alwi semua nih ini sapi-sapi Pak Alwi dia cerdas juga gitu kan ada pakan untuk jawinya dari hampas tahunya tersendiri di atas sebelah sini juga Pada Pak untuk Alwi. pakan jawinya padahal tidak mengharapkan daripada daging jawinya tidak mengharapkan daripada tahunya tapi yang mengharapkan dari kotoran ternaknya maka ini cerdas sekali mudah-mudahan selalu sukses ya Pak Alwi Uh, pekerjaan yang paling sukses ya uh, bisa diikutin sama para petani semuanya yang khususnya biasa stay tune terus di channelnya petani bijak ya bisa ditiru kegiatan kegemaran Pak Alwi tersebut bahwasannya beliau uh, awalnya dari otomotif ya dunia otomotif dunia perbengkelan sekarang jadi petani sukses di kampung kecil yang ada di 50 kota ini. Demikian sahabat petani ya. Beliau nanam stroberi, beliau juga ternak, beliau juga langsung pemasarannya, langsung ada pemasarannya untuk food court bisa untuk ke pasar-pasar Lokal yang ada di Sumatera Barat di sini biasanya nih bang sama bang siapa bang? Bang Edis. Bang Edis. lagi ngumpul nih secara sama petani-petani. Ini, ini, ini pembibitannya bang. Pembibitan ya bang Edis. Ini, ini tahun. Baik. Lima Lima. Cabai, cabai juga ada ya. Ah, nanti bisa gabung-gabung sama komunitas cabai kami. Nah untuk pasar-pasarnya daripada stroberi ini kemana? Sekarang. Oh, buat skala kecil aja dulu kita masuk di supermarket aja dulu bang. Supermarket. Hmm. Produksi, dulu. produksi dulu. Nah sebetulnya yang petani kita harus dijaga itu kan dipegangnya tiga perkara antara kualitas, kuantitas dan kontinu. Kontinu yang susah itu. Di antaranya kami aja sekarang komunitas cabai. Ketika ada permintaan cabai 15 ton, apakah sanggup? Sanggup. Tapi kalau hari Senin 15 ton, Selasa 15 ton, Rabu 15 ton, Kamis 15 ton, kami nggak sanggup. Tapi kalau 15 ton misalkan dua bulan sekali kami sanggup. Sedangkan pasar pasar, contoh ada dari Indofood bikin pabrik Indofood nih saus tomat, membutuhkan cabai kan banyak, dia karyawan kan banyak. Kalau dikirim sama kita karyawannya dia kerja, tapi kalau nggak dikirim sama kita karyawannya itu nggak bahkan bisa kerja. Nah maka dibutuhkan sama kita itu antara kontinu untuk menjaga kontinu itu memperluas lahan garapan betul. ya betul enggak nah, jadi gimana caranya supaya kontinu ini kita jaga selalu kontinunya supaya lebih berkembang asiknya jadi petani bosnya gua sendiri bener enggak merde <laughs> merdeka jauh dari KPK bener ya. jauh dari KPK kita mau korupsi apa bosnya gue sendiri terus lagi apa Uh, bosnya gua sendiri, yang kerja gua sendiri, jam kerja atur sendiri, jam segini hari Senin. Kalau perkantoran lagi sibuk di kantornya, kalau kita lagi asik ngopi bareng, ngerokok bareng di kebun, jadi nggak ada yang Bikian, terbatas. Ya. baik yang menyampaikan, baik pula yang mendengarkan, ada yang lebih baik. Yaitu siap mengamalkan dan menyampaikan kembali ke saudara-saudara petani kita yang lainnya. Akhirnya petani bijak. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh, dah.